orang mendapatkan hidayah inayah ilmu dari Allah itu disamarkan. Kalau memang benar dari Allah itu disamarkan. Nek mendapatkan ilmu itu sosoknya begini-begini ketahuan dan tidak disamarkan itu bukan dari Allah. Bisa dari jin, bisa dari yang lain. Dirinya disamarkan. Saya dulu cerita ya, tarik undur itu 35 tahun yang lalu lah, saat saya mencari Mbah Jarmiko, sosok sakral Kiai Haji Muhammad Jarmiko, Sujarmiko, yang konon guru besar Torekot Naksabandia. Saat itu saya diperkenalkan sama Abah Marzikan, guru tafsir Quran. Yang ngajari tafsir Quran saya itu Abah Marzikan. Kowe kudu belajar Torekot nang ngene Mbah Yayi Jarmiko. Beliau itu mursyid Torekot Naksabandia satu-satunya di Indonesia ini. Yang memang sudah mursyid cari. Nggih, Pak. Griyane pundi? Dusun Bacem, daerah Gondang. Takok kono Mbah Jat ngunu kabeh Mbah Yayi Jarmiko. Oke, budal aku nang pacet nang dusun Gondang itu. Takok aku Mbah Jat. Yo kenal, baca kok mereka-mereka. Tapi yang ada informasinya satu, dukun, Pak. Duduk kiai. Tiga kali tanya itu dukun, Pak. Malah takone teko kuwi Yayi Jarmiko. Dusune Bajem. Ono jenenge Jarmiko iku kono. Tapi gak kiai iku, dukun. Lah opo dulu si kiai iku. Dan itu tiga kali aku tanya begitu semua. Hampir-hampir aku ape balik. Sing tak delok narasumbere. Aku dikek informasi iku teko guruku tafsir Quran. Mosok mbujuki guru. Lah nek aku balik guru tutup panggonan. Nek berarti aku ngikuti suara setan iki. Iya toh, Mbak? Tak teruskan sampai aku. Sampai nang ujunge iki omahe Mbah Jarmiko, aku nang ujung kono. Ono cingklakan apa jenenge? Gasebo. Tempatnya pos kamling iku. Ono wong jaga telu nang. Banyak lagi. Padahal omah iki ne pojok kene. Dalemi banyak Mbah Jarmiko turine daerah mriki, Pak. Lurus pundi nggih? Anu Mbah Yayi Jarmiko. Sopo? Loh, kene-kene lho sopo ngono? Loh, katanya belok sini. Ga ono. Jarmiko ono iku kono dukun bayi. Sowo. Oh, nggih sampe nyuwunno sapa? Golek sikep ta. Ya apa sih? Aku yo ngono yo, Pak. Umpama nak mule siloku aku, Pak. Wis gak entuk pitudo iki. Nggih pun Pak mantur nuwun. Apa mule aku iki? Nih. Suara hatiku ngomong lah iya, kok ini guru tutup panggungan kok mulai aku eling jalan lu di rumi sampai iku lah tak terus ke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin gak kau seperet nanti kayak sarung ku sarungnya nak gawe kan gak patah iso di talen ini gini baca cili aduh kan fotonya coba ini suruh non ono meneh wong wedok loro nggawa bayi. Nyowo. Walah, piroko aku nang dukun suwu iki aku ngono pian. Temenan. Wah, ciloko tenanan iki aku. Meguru karo dukun suwu iki. Wong aku ku pinter Quran, jarane aku ku nafsir Quran pinter kok. Lah kok di gurukno karo dukun suwu. Rokokan ngene iki. Anakmu sapa jenenge? Ngono. Wis parah. Ora apa-apa, ngono kuwi biasa. Duh ciloko iya aku ini temenan ngomong rek aku sumber-sumber yang ditanyain temenan saya tidur di sana itu 5 hari ya. Tak teliti itu gak ono ngaji selain nyuwuk-uwuk ya bener ya ini astagfirullah api mulai aku saat mau pulang isu-isu elok datang putih-putih ngudun cerita. Assalamualaikum, Bung Torekot Naksabandia. Waalaikumsalam. Diambungi tangan.
mendal meneh gak sido mule Gus. Iki piye? Demikian terus Gus. Dilema hidup saya itu. Bener ya. Ono meneh senang ngene kono iku. Wah, macam-macam iku sing meragukan, nguati ku nang baca iki. Hingga cukup waktu setahun aku. Ora entuk apa-apa. Mung cangkrukan, rokokan. Ngenteni tamule. Ngono ana tamu laden ono sik ya. Ku pegel. Ora ngaji, Gus. Meneng. Ana wong takon disane pani. Awake dhewe disuk ta apa ya gak mangan dhewe. Meneng ae. Setahun tapi ya mulai nemeneh mulai wis ragu-ragu terus iki jawabane piye to iki dinengke lah kon meneh saat iku dadi aku cak mbah putus asa wis gak balik. Nah, ora balik kok. Mungkin aku nak balik kan ben-ben gak ada dingin ya. Oh, takon niku bolak-balik ngono. Senengane apa iku mantek iki lho, balage mantek. Karo kokmu apa bentul ben tulus wae kuwi kurang apik kok ngono kok. Rene pantok. Wis. Rokokmu apa? Ini LA pamane ngono. Wah, ngono kuwi disane pani. Wis ngono kok. Ana wong teko grudukan mau golek nomor, Gus. Gak pusing. Mrene ngomong bajat iku asu iki nganu tombok iki asu menang kok entuk. Aku ndi ngono kuwi bajat. Ana awas tak goleke kowe ngono. Ya dikeki duit aku. Jadi aku waktu itu santri tulen ku bingung. Iki piye to iki? Guruku malah golek nomor iki. Malah ngene. Jim, gimana nih? Keras. Pulpen. Iki kan ngene, nek di mistik iki ngene. Iki ngene. Lu malah ngono. Wah, teler kon iku nak karo bajen mingi. Iya niku aku ngene astagfirullah. Lah kok guruku ngene? Wis ora ketemu. Bleset, Mbah. Ara jitu kok kowe. Kok nambahi sak siji kowe menang pangkene nek ngono iku. Kowe nak ndedek 5000 tukune 1500 to 3 tambah ono siji kurang ono siji. Yo pinter. Utate kowe. Ono sing entuk alhamdulillah nggonku anu beras. Wah, tuh aku dipangani duwe arom iki. Setahun aku baru ngerti, Pak. Didokok nang ngene Baitur Rahman niku tak delok. Fotone iku karo Mbah Yai Hayi. Wah. Iso iki mbaca. Baru aku ngerti setelah melok toreko. Masya Allah, ternyata saking supel ambek bajet aku gak lilo ngei wasilah bajet. Butek. Begitu tak kei wasilah, masyaallah bener. Gak ketok temenan iki mursid kok. Kaosan. Gak iku pluke menceng kok. Kok iso tau bener lurus bajet iki. Gak iku. Yo. Ini rokok yo opo penak Mas. Pak naik kan? Penak Mas. Enak Mas. Aku iki yang opo? Mari ngono ngaji tauhid to wayahe wis torekote dadi ngaji tauhid. Nang ngene Abah Muksin iku Mbah Gimin Sutrisno, Saifuddin Malik Wongso Negara Loro ya Kiai Raden Kiai Haji Jawahir. Oh, komplit jenenge iku wis apal. Edan pisan, Gus. Gawe sepeda ulo. Wae. Kemlaku. Ngono. Kon melok iki to. Waduh sampel Gus. Ngolak ngaji pinggir embung ngono ku. Kowe lagi ndonga ono slametan ngene iki ndonga Yahudi. Ayo budal ngono duwe jamaah dikon buter. Masyaallah. Nanti aku aruh hikmah iku belaka. Langsung di kewenang kembian di situ lalu bertapa. Saya pikir aku ini mau nego ya ragu-ragu cak. Lo, saya ini kon ketemu Gus Anton sanda blek, ku sih ngetok no terus. Aku model kau yang ngono. Siloko. Oh, orang udah Yai Abdul Aziz meneh.
tambah aku tak kok ya digodhog ya Mas yo iki tak ajak iki. Lho meguru kok muga temenang Yai Abdul Aziz lucu. Bengi ngene iki dijak numpak tafjiti nang ndi? Nglonte de. Aku kok ngenteni. Ya Allah, baru terjawab burine ternyata dhek gak ngono. Lho ngono nak subuh metu teko kamar ki ngerti wong mobilku nang kene aku turu kene. Oke, Pak. Wis metu jebret-jebret iku bar adus ngono mlebu blek seger. Habis sedekah. Gak gregetno ah. Duwe guru telek kabeh aku yo ngono. Lho tapi dulung aku akhire golek guru telek. Setelah beliau sedo meninggal, nah si Umi sing biasa di ngloteni iku apa di ngloteni cerita metu. Dulu itu Gus kalau Gus nunggu di depan itu mobilnya masuk kamar satu itu cuma apa bilang kamu ini duit 500 sehari ini kamu jangan maksiat tak tungguin sini dia baca Quran Gus nangis Gus ya Allah Pak sepurane ya Allah Pak sampai lagi nak ngerasa nangis Gus aku disentuh ya setelah dinikahi masa Allah nang ono apa sing tak delok iku gak mesti apa sing terjadi ya nangis Agus suudon ku pirang tahun ya abang luntir lainan tempat luntir ini kamu kasihan kamu di sini ya biar gak zina wes ini wes. Biar kurung ada gadget apa sih dilakoni di dalam itu baca Quran sama nutur-nuturi saya nah, sampai bir-biriku diborongi Gus tak pikir mendem tiba no dibuangi nang ngene pinggire kamar lho kan ruake botol biru nangis sedino iki gak ono wong mendem tak borong kabeh borong Abdul Aziz meneng oh enak ku borong berapa itu apa jenenge pikep borong ini duwe ini borong masuk botol sakmono kene dintekno dibuwak nang ngene pinggir jendela. Meninggalku botole berserakan. Tak pernah di. Sementara muridnya suudon dosa menang. Aku ku sampai mikir ya Allah. Mosok ngono. Nah ikulah aku dikaris bawahi ambek eyang. Allah iku gak akan keliru nitipno ilmu. Kok sing tok delok dulu mesti karena Allah gak akan keliru nitipno wong tapi nak kon delok wong iku maksiat iku sesungguhnya disamarkan karena ben ra ketok brangkas iku mesti ditutupi le gak mungkin dipamerno nak nang jero omah karena isine mutiara isine emas isine berlian ilmu hikmah ini Pak kita gak tahu. Nah, setelah beliau meninggal saya tahu terkuat rahasianya bukan dari beliau tetapi dari istrinya. Iya Gus, ngomong dhewe, yo mantan lonte. Ngomong sendiri. Jadi Mbak cuma dikasih uang tok iya. Sehari iki nak kon entuk tamu minimal piro? Kadang 3-4. Piro regane? 150 ki 500. Yang gini, eman-eman, kue ayu. Apa enggak jahat? Tungguin apa? Itu anaknya apa di dalam mobil? Nah, terus saya pernah tanya, terus gimana anaknya apa? Gus Anton itu lihat apa begini? Nanti disangkanya begini, biar dia dewasa dalam berpikir. Jawabannya kok, katanya biar dia dewasa dalam berpikir. Tidak mesti suatu pertanyaan dan jawaban harus dari apa. Iku aku ngerti dulu lapis mutiara indahnya hati seorang guru. Akhirnya muridnya ngerti dewe. Sayangnya kok beliau sudah meninggal aku. Ya aku sempat minta maaf tadi tapi tidak hal yang itu. Ternyata aku keliru. Lah iya benbengirek ngerti. Ternyata 2 tahun nang ngene kono iku nyelamat nolote iku 2 tahun iku. Beliau
iku sing iso tak dilakoni awake dhewe. Dengan resiko iku ambek Umi bentrok enggak bentrok ya, Pak. Wah, kamu soliku, lodean kamu diem. Minggat keras padahal enggak lho. Misteri itu. Kalau kita lihat kebaikan orang-orang di balik itu misteri. Kita dibikin menyesal sesudahnya. Makanya ono bener iku ono unen-unen bijak iki. Apa? Terasa selagi sudah tiada akan terasa. Kita akan terasa selagi beliau sudah tiada. Kebaikannya, kasih sayangnya. Itu ilmu hitam. Aku nyesel ya gak karuan-karuan. Sempat meskipun berpikir ya Allah, apa yang dilakukan maksiat seorang ulama itu. Jenenge lu Vino. Ajene jenenge wis diisi sampean lho teko. Vino jenenge. Makane aku nak celuk koyo Bambang ae, Jon. itu. Saya tuh ngalami hal-hal gitu. Jadi membuka tabir intern pemutiara itu us luar biasa. Koyo dene buka keran nang jerone ono mutiara. Sosok yang keras, sosok yang. Berapa murid yang terakhir? Aku tok tersisa. Dari 8 habis semua. Karena lihat ibunya. Aku merasakan jadi seorang guru sekarang. Koyo dhek iki merasakan karo beliau iku. Gak tau nuturi mari ngono tutur-tuturi masalah bagaikan seorang wali. Sayangku begini. Kadang orang ditampakkan baik, tidak mesti keburukannya dah atau itu apa habis. Kadang orang ditampakkan keburukannya bukan berarti dia kebaikannya tidak. Sudah biasa orang cerita tentang kebaikannya, Gus. Cobalah berani kamu cerita kekurangan. Maka kau seorang yang manusia sejati. Sudah biasa orang cerita kebaikannya. Kalau kau berani ceritakan kekurangan. Hebat dah. Kata-kata beliau itu. Sudah biasa orang cerita kebaikannya. Maka jadi luar biasa kalau dia berani cerita kekurangan. Kau cerita. Tampakkan kekuranganmu. Lebih enak kau cerita daripada dengar dari orang lain. Tadi sewengi aku dikerja sampai beliau komplit jiwaku. Sebelum dapatkan ilmu godam. Bahkan setelah ilmu godam dulu rapat mau diklik jadi ya. Mandi. Gatik tirakat posoku. Klik jadi. Pola pikirku sing hebat. Sudah ketemu sahkan wali Solo. Oh iku tanya om Mas Dwi. Iki saksi hidup. Aku ditunggoni baiatan wali Songo ditunggoni Mas Dwi saksi itu. Gak ketemu. Ternyata baiatnya 3 tahun aku ya. 3 tahun ibu harus ketemu wali Songo. Tidak 6 bulan iso. Oh 3 tahun jangkep 100 hari baru ketemu. 3 tahun. Mari kita mulai hati-hati pulang. Kuatkan imanmu. Jangan gentar. Apapun yang terjadi, kau tegak. Meski kau besar cobaan, kau kurang ini. Habis ini kau dicoba. Mulai dek pegat. Ngeri, men. Ngeri. Pisah dengan anakku itu. 17 tahun pertaruhan ini. Hidup penuh duka, nangis, tapi tegar, berusaha tersenyum dalam luka. Ini nanti kayak syair lagu asli. Oh, ini bisa tersenyum saat luka. Oke.
Ya, ya gak aru ae. Ono lampu tak ku ngono iku. Kau kan cuman kalian pergi bau. Nah, iya wis kan kok karek takok sing nyambung awakmu iku. Khusus sot. Khusus sot. Itu gak sabar adik seperguruan saya nangguni baik itu Roman ya mungkin 1 tahun dari tahun 91 aku tapi dia masih SMP aku wis mahasiswa kan mandai mondoke kalau saya kan seminggu kesana seminggu pulang seminggu kesana seminggu pulang. Iya. Yo asline nak wis dicebutno nang awakmu. Nggih. Ayo. Aku ngomong bajet iku mesti yo yo teko lho, Cak. Nggih. Enggak teko yo gak mungkin lho. Nggih. Wong kangen gini. Nggih, makane kersane mawon. Wong beliau kan wis karek nikmati ayah sile. Bacet sering ngomong nak aku nanganti rek, nanganti yo nang kene, Cak. Biyen yo. Saya beli rumah menganti kelak di Burno Mano ape bacet. Iki manuk iki nak ilang tok awasi yo. Kon tuku omah nang daerah kono iki. Wah sampe teko ngene endi? Lumpur Lapindo yo muter di jaman porong yo lurus. Sampai teko nganti rong dino aku akhire nang ngene kono nang ngene eling riwayate bakso Sumarta lho Pak. Iya. Pojok taun 96 iku. Lho ilang nang kono akhire. Pas nang gapura iku ana tulisan menganti satelit tinta. Di perumahan ya mlebu rene ya. Makane ngarep dhewe ki tak cukup. Masih ana loro papat omah ku, loro sing kosong. Nang kene ya. Di Burno Manuk iku. Tutno manuk iki. Iki jenenge peksi nolo peksi manuk le nolo ati. Atimu nang kene. Diburu. Oh, mancepe nang ngene gapura ku yo. Ilang nang ngono. Aku pas mangan bakso yo. Ilang nang ngono. Ora nganti ku ilang kene wae, tuku nang kene mas. Jamaah digrodhokno ngene bacet rene Gus. Wadi tahun songo walu ya Pak ya, kalian dolin aku pas agak jamaah gitu. Putih-putih gue, bang tore kotan ini aku. Aku sih nom umur kira tuh. Walu sampai umur walu itu kan tau Pak. Nah, gini dijep no dari kiai rek kapan tuh sih sering dolin ini. Mana metu gue lu dolin sampai ini. Dolin aku. Mungkin sih dikongkon gaya surban ya Pak. Surban itu apa dolin aku Pak. Pak, ada di kiai mana itu? Kau enak, udah budal. Dulu loh, bang luar gue panggil pak. Gua gue tahu loh, wah yang biasa nih gue malah motor rekotan wake. Oleh sarungan putih-putih buat sampai tekoi embong kono ya pak yo. Gue sampai tekoi embong itu gelar rosso. Gue gini, el gini penuh. Sholat bareng kan gini. Dikir bareng gua, pakai ini lampu nih gua, grebek. Makanya ini kebacut gini sampai tamu tekan kono. Aduh, seru. Iki ono arek nom-noman ngajar, iku opo grebek RT-RW. Wah, grebek kebelat itu rame gak resek. Resek opo ya mung ngaji ngene iki, sekarang kumpulan opo-opo. Nggih, kuwi apa guys? Kok nang ayo, ora masalah. Mungkin ini tujuannya api. Terakhir di pondok nang ngono iku nang Boyo, tuku tanah nang Boyo. Wis rampung ngono dikongkon meneh tirakat karo beliau itu. Wis budal tirakat buyar meneh. Akhire metu meneh tahun 2000, Gus. 2001 ya, Pak ya. Iya. 2001 iki bangun pondok aku. Nang ngono Bondowoso, Gus.
dikei duit 15 juta. Jadi duit Soeharto Mesmi ditumpuk ini. Iku tanahe 1 hektar 200 yo. Bangun yo. Gadik no pondok. Nggih. Duit 15. Bener ae. Nggih, ngono. Dadi 3, piro M yo. Sak masjid dawa. Setahun ya. Duit 15 juta. Iku dadi. Munyeng aku. Tak kekno galangan telu wae iki. Nah, titip. Apa? Menyampe bangun pondok. Yo, Gus. Orang ulan tak jarno, Gus. Sing duwe galangan pusing. Hei. Duitmu titip iki opo? Kon cukup pasir raya opo, Gus? Oh, nek mikire mumet to aku. Apa? Aku bangun pondok. Wala ngono. Wis tak kirim pasir. Telu-telu. Berarti tak titipi duit 5 juta ini ngutangi masing-masing 150 rekening kan. Habis macet kan. Harapnya di Joko botolnya apa wis di lepo. Ya gak bisa. Wis tamu ngulau titi. Akhirnya, wis aku nyumbangi gini tuh. Tapi lo duit 100 juta tapi keboknya. Kemarin kono diceluk. Akhirnya ada Pak Oli Apohan ya. Oli Apohan itu. Saya deputi gubernur durung dari besan SBY, wong durung SBY. Zaman ini Kapolri ini tekan nang pondokku siapa? Bimantoro. Oh, terkenal Gus Pak Kapolri teko Gus gara-gara kau ketemu no Tommy Soeharto yo, ketemu Gus. Kau ketemu no Tommy Soeharto, oke, aku ngerti lah. Akhirnya ketemu yo. Oh, dadi pondokku. Ngomong itu gak ngerti perjuangan itu awal lah. Setelah kita tahu cerita, ternyata liku-liku seperti ini. Keseok, kesandung, kesampar, mampu kita bertahan itu. Kambiro yang dipas lagi. Cukup 1 jam aku untuk medar tentang Rohilafi, tentang Ning, tentang Nur, mlebu wae dhewe. Dua-dua berarti pas mulai ini jam 11, mari jam 1, berarti ini dua kurang setengah jam yuk, jam 11 yuk. Setengah jam meneh tak wedar tentang Rohilafi, tentang itu tadi, supaya lebih peka lah. Membaca ini rek. Bacet wong cilik mau cicik ngono ae kan. Entar dulu kok boleh terusakan bangunan itu. Ya, itu aku untuk tugas itu gak oleh mungkin apa namanya. Oh, benar benar. Aku tuku piro itu biar 150 juta untuk 1000 ngarep itu. Okay. Tak ku itu takut jamaah sambuyo takut nona aku laruh kabel. Sambuyo eh bakul bakso pun. Kau ngaku kiai kiai ini buyo. Buyo itu tumpuk belak rene dusun buyo. Belak gara-gara nangsa bandia itu. Thank you.
Iya, Gus.